Selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia kepada Bapak Tugu Pareto, SHMKN, disilakan. Semuanya sepertinya sudah dibacakan ya sama Pak Minato. Bukan yang saya itu tinggal pas saja sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Juli telah memberikan kesempatan waktu buat saya. Alhamdulillah, minas syaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terbalik ya, saya dengan apa bicara dan mungkin saya akan mengawali dengan rasa syukur saya dulu. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa pertama saya akan menyampaikan sebenarnya saya kaget sekali ya kedatangan Ibu Ranti pertama ya bahwa beliau itu datang ke Karawang dengan macet-macet bahwa beliau itu wah banyak sekali kesibukan sekali baik terhormat ya, sebetulnya saya kemarin mengundang apa senior kita Ibu tadi ya, Bunda Ida Rosida Suryana, kebetulan beliau ini adalah salah satu penulis pertama mungkin awal-awal ya yang ada di Karawang selaku pejabat notaris yang awal-awal. Jadi Bunda Ida Rosida Suryana, Bunda Olivia Wati Ananda, mudah-mudahan ya kemudian Bunda Anisi di Tanah Rajani, Bunda Firda Mariana. Mereka itu saya hormati sekali. Dan kemudian yang saya banggakan dan hormati, ya Bapak Dr. Irfan Ardiansah, ya Ketua Pengurus Pusat kita, ya asli ini ya. Ya asli. Tidak apa-apa. Kemudian Dokter beliau ini Ketua Pusat kita, ya Pak Irfan. Kemudian ketua medium itu Bapak Dodi, ya, Bapak Dodi asli Dodi Ananta Wijaya Maja, ya, bukan kawan-kawan. Oke, kemudian di sini juga ada Bunda Ismiati, terima kasih Bunda Ismiati ya, terhadap di Karawang, karena goyangan nggak tadi. Kemudian di sini ada udah kita, ya, pengaman kita ini. Nah, udah Bapak Martine. Juga di sini ada sekretaris kita yang tidak lelah ya. Kemudian kayaknya tuh energinya tuh selalu maksimal gitu ya. Selalu membantu kita, Ibu Dwi ya. Juga bendahara kita Mbak Wiwin, Bu Dokter Wiwin. Ya lulus Satina. Biasa. Masak keuangan, Bu. Juga ini bapak kita juga nih yang susu ini perbidangan bapak itu ya ngobrol panjang-panjang tapi mention terpakai saya itu ya yang saya banggakan yang saya hormati ya kemudian sahabat kita sebetulnya dia itu dari Unsi Kabu ya bapak dokter Iman Budiman Santoso, yaitu dekan hukum yang mungkin di sini ada yang pernah terajar oleh beliau. Kemudian sahabat kita juga Pak Margo Hadi Putra yang merupakan pakar pidana, dosen di Unsika. Ya, aduh yang terhormat nih Pak Fri, mohon izin Pak Fri, saya ada di depan. Nanti bagian Pak Fri. Ini sahabat sama kita kemana-mana ya. Oke, Pak Jody juga di sini. Baik, dan tak lupa juga para ketua Pengda ya. Saya sutik dari lagu apa? Pak
bahwa dari barat sampai ke timur, jadi saya akan sampaikan nama-namanya. Oke ya, terima kasih ya atas dukungannya, dan ini juga saya yakin asli ya, jadi ketua Pemda-Pemda asli, lahir dari apa, ketua Pemda, ketua Pemkarya, dan hanya kita sama-sama ya, ketua Pemkarya. Bukan apa-apa Pak, kenapa saya katakan begitu? Saya di sini galau Pak. Baik ya, yang di belakang juga ya, mohon dimaklumi. Dan para undangan yang yang tidak bisa tamu kehormatan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga saya banggakan nih rekan-rekan panitia OCE yang diketuai oleh Ayu Eca ya. Kenapa Ayu? Karena dia itu sama yang cantik ya. Dan dia bersama rekan-rekannya bersibaku dengan waktu yang singkat, alhamdulillah bisa terselenggarakan ini. Kemudian juga tak lupa, maaf nih, saya juga akan menyampaikan dari pengurus ya, pengurus saya ya, Yuni, Ana dan rekan sekalian itu juga ikut mengawal. Karena kita akhirnya dimarahin sama Kopengi lagi, oke, bekerja ya. Dan satu hal lagi yang saya banggakan adalah para peserta anggota ya, yang hadir di sini, terima kasih. Juga anggota luar biasanya juga hadir di sini, terima kasih atas anak kehadirannya, sehingga ruangan ini sangat sempurna sekali. Amin. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepadanya, kepada ibu bapak semua yang hadir dan mengikuti acara ini. Semoga kebaikan Allah Subhanahu lipat gandakan ya. Insyaallah, amin. Maaf, izinkan saya mengenalkan diri sebagai ketua Pemda ya. Berat sebenarnya saya mengatakan ketua Pemda tuh. Nah, di sini masih belum asli Pak, masih 80%. Kan masih ada anggota yang bisa ya. Baik ya, jadi saya izinkan sesuai untuk Pemda ini karena tandirnya bersyukur atas antusiasnya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, sehingga saya tersenggarkan. Dengan di sini mudah-mudahan ibu-ibu bapak sekalian akan diberikan sebuah pemahaman bahwa pembekalan penajaman pengetahuan tentang perlindungan hukum notaris. Ada orang bilang katanya bahwa ngapain lagi itu, kita udah belajar notaris. Tapi tentunya kita tuh harus selalu mencas ya, gitu kan? Karena mungkin ada yang dari kita dan mungkin ada yang lupa, kadang-kadang ada yang mengingatkan saja. Dan mudah-mudahan hari ini akan diingatkan kembali dan akan ditajamkan kembali. Ya. Semoga acara ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua. Saya belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama dengan tema yang menarik. Dan intinya bahwa kita bisa terciptakan silaturahim ya. Saya bisa mengenal, maaf nih, saya sebagai ketua. Mana nih anggotanya? Ya, alhamdulillah, sudah hadir di sini, Pak Adian. Terima kasih. Terakhir, izinkan saya. Mungkin, apa namanya? Ada saya minta izin bahwa saya kemarin Bu Ketua kemarin saya melayangkan pernyataan sikap Pak Ketua, di mana takutnya dalam waktu dekat ini ada yang melaksanakan kompet bil ini jabar. Nah, tapi ini teh agak sumir ini tuh. Dan akhirnya saya untuk mewakili mudah-mudahan anggota menyatakan sikap menolak kelas sehingga kita tidak bisa. Dan kelihatannya bahwa dengan jumlah yang dikatakan kandidator juga ini, alhamdulillah kemudian dalam apa tidak setuju atau mereka ya. Oke. Baik, terakhir izinkan saya membacakan bahwa saya melihatnya di sini ada satu ayat Al-Quran ya, surat Al-Isra, ini memang universal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqakum min ajwajah wa basa min majalan kasira wa nisa'a taqwa. Intinya bahwa innaka kana 'alaikum raqiba, bahwa Allah ciptakan buat kita ini apa coba? Yang tadinya satu, kemudian Allah begitu adil diberikan teman sehingga kita bisa berkembang biar sehingga seperti begini, maksudnya biar kita bisa saling ngobrol
kalian bisa berkeluarga satu sama lainnya. Tapi ingat, dalam bersilaturahmi berkeluarga di situ, jadi dalam hal kebaikan selama masih in akramah bin darul akhbarum. Ingat pada Allah. Ujung-ujungnya, kita ini ada di sini, Allah mengawasi kita. Insya Allah. Dan kita penilaian ini positif adanya. Insya Allah jadi amalan ibu yang bagus sekalian. Insya Allah. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.